لسيده وهو مسؤول عنك ألا فكلكم راعي وكن عن راعيتي هذا صحيح رواية إمام مسلم Mukadimah yang saya nak baca ni, tuan-tuan dengar baik-baik. Jangan telinga dengar tempat lain sebelah, dengar kat saya sebelah. Tumpukan rakyat sebab yang ni, benda ni, kita bimbang takut timbul kontroversi. Walaupun benda ni hadis yang cakap. Daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW, sesungguhnya Nabi bersabda, ala kullukum ra'in, ketahuilah oleh kamu, setiap orang kamu, setiap orang daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap daripada kamu, bila kamu mimpin, kamu akan ditanya tentang kepimpinanmu. Makna di sini rangkum semua. Maknanya, tuan-tuan dengar tak terkali. Saya ke tuan-tuan dah support. Banyak disebut pun lupa. Kamu semua. Cuma Nabi habang satu dua, tapi hal ini kita terjemah satu lagi. Sebab Nabi ulang dua kali. Dia mula dengan lagu itu, dia putus-putus sebab ada sebab. Hawa-hawa dia nak bagi mukadimah. Dia kata setiap kamu semua, Allah berhubungan. Fal-amirul ladhi ala nasi ra'in, dan ketua. Ketua. Ataupun kepala. Pemerintah itu dia adalah menjadi pemimpin bagi seluruh manusia sekelilingnya. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, dan dia juga akan tanggung pinang. Maknanya sama ada dengan kita dengar baik-baik tentang saksi dengar bab Nabi kata. Maknanya kalau kita di negara kita yang pertama sekali agung, kalau dia memimpin tak betul, dia akan tanya. Bila dia tahu kezaliman, dia tak cegah dia kena. Dia tahu penipuan, dia tahu penyelewengan, dia tahu semua, dia tak cegah dia kena. Dia akan kena. Bawah dia pernah menteri. Kalau pernah menteri menyaitah dengan cara elok, dia tak dia dapat baik. Dan dia ada hadis lagi satu lagi, insyaAllah kalau orang tanya, dapatkan bulan depan, sampai Nabi berdoa. Sampai dia berdoa, sebab mimpin. Kalau orang tanya. Kalau dia memimpin cara menipu rakyat, dia menzalimi dan sebagainya, dia akan tanya. Bila rakyat bawah hadir, hidup dalam keadaan gelisah, hidup keadaan miskin, hidup dalam keadaan maksiat, berfoya, akan tanya. Itu dia kata Amir, mana kepala? Bawah pada Perdana Menteri, Menteri-Menteri, bawah Menteri-Menteri, Wakil Ayat, bawah pada Wakil Ayat, Pengulu, bawah Pengulu, Ketua Lembu. Ini dipanggil ketua. Akan ditanya satu persatu. Macam negara bagi kat dia untuk dia bantu rakyat, tiba-tiba ketua kampung pengulu ambil dia. Bagi kat rakyat sikit saja. Okay. Daripada persekutuan bagi bantuan misi rumput dalam satu kawasan dapat 10. Pengulu ambil kat dia 5, beri ketua kampung 5. Bila orang tanya, ada kata ini, kajian bagi kami. Sedangkan itu untuk rakyat, sabar rakyat. Sangkai tanya. Dia pakai sonok, sekarang jadi rakyat ayat pengulu yang kita tak mahu. Tak mahu. Tak mahu. Takut dia. Takut dia. Sebab ada hadis yang datang, Nabi kata, inni akhwafu fi akhir zaman al-atim. Al-A'immatil Mughillim. Aku bimbang akan berlaku pada akhir zaman besok. Akan ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin itu mungkin ustaz. Pemimpin itu mungkin pop. Mungkin suami. Itu termasuk juga. Tapi yang itu saya kita bercakapkan. Tapi dia ada hadir. Ada kawan ini. Yang ini disebut Amir. Maknanya pemimpin. Kepala negara. Wa rajulun ra'i 'ala ahli baitihi, dan setiap laki-laki juga adalah pemimpin bagi rumahnya. Wa huwa mas'ulun 'anhum, dan dia akan tanya mengenai kepimpinan mereka di antara mereka. Seorang suami adalah pemimpin bagi isteri, seorang ayah pemimpin bagi anaknya. Kamu akan ditanya. Apa yang kamu didik isterimu? Apa kamu didik anakmu? Kamu didik tak baca Quran?
sama jemaah, kamu didik dah apa namanya berakhlak mulia dan sebagainya. Kadang-kadang di kaya kita laki-laki, mungkin saya mungkin tonton, kita rasa kita hebat, kita pandai, kita tak pandai pun. Tunjuk pandai ke kita pandai. Takut nanti, kalau anak bini, takut cemerlang, tak apa. Takut dia jahil merokak, dia nak. Cemerlang tu apa usah, tu bahasa kita. Cemerlang ni maknanya tak senonoh, kurang sopan. Tak terdidik, itu dipanggil cemerlang. Kalau cuma kak, berdiri lagi. Tapi kalau cahaya murakab, jangan. Kamu kan tadi. Allah. Ini laki-laki depan saya. Saya, semua laki-laki di sini, bukan perempuan. Cuma kita tepuk, nada, sakit, balik, melentang, tak enak. Cuma tanya balik, sejak bila aku semayang lima waktu cukup? Sejak bila aku puasa Ramadan cukup? Sejak bila aku baca Quran enak? Sejak bila? Ah, cuma tanya. Dan orang yang paling rapat dengan lelaki itu ialah istrinya. Anak-anak pun tak rapat lagi, tapi bini lebih tahu pasal sikap suami dia. Kadang-kadang ada suami yang jenis tak boleh tegur, bini tegur benda baik mak. Nah, bila tegur-tegur pasal Quran misalnya, dia kata, mana aku tahu, aku mana hati baca Quran. Bini kata pula, kalau Allah tak api, kalau abang tak api, dia tak lagi. Ah, yang tu yang tahu, nak ajak Allah. Kena ajak kau. Ajak buat baik pun kena Allah. Kamu akan ditanya. Wa mas'ul, kamu persiapkan. Pasal kau dulu. Jangan teriak. Pasal masalah Allah, nak teriak pun saya masalah. Dan kita ada salah, sakit teriak. Balik ini teriak. Allah, tak benar ni betul tak? Tapi kamu betul tak? Kita. Wal mar'atun ra'iyatun 'ala baiti ma'riha wali, dan wanita juga mereka juga pemimpin, dan mereka juga memimpin bagi rumah tangga suaminya dan memimpin anaknya. Wa hiya mas'ulatun 'anhu, dan mereka juga akan ditanya tentang kepimpinan mereka. Bini diserahkan harta. Dia buat elok ada apa lagi. Laki dia bagi 6 untuk 6 mata untuk sebulan belanja. Baru 20 hari, duit tu habis. Minta lagi. Bila suami dia tanya, takkan 6 mata tak cukup, 6 mata tu makna belanja sehari 20 ringgit tu. Loh, mana tu? Kami tu. Kamu akan ditanya. Akan ditanya. Suami bagi 6 mata untuk belajar rumah tangga. Beli gula, beras, kopi, minyak. Yang dibeli ke lansiak tu apa? Orang Kedah ni tak kata lansir, lansiak. Dibeli kasut, dibeli itu habis dia. Bila suami tak bagi rumah, kamu akan ditanya. Akan ditanya. Memasukkan seseorang tanpa izin suami, kamu akan ditanya. Walau kawan perempuan, bukan ikut kaedah hadis Nabi, kawan perempuan nak main di rumah pun, rumah tu rumah suami, dia kena apa? Abah, hari Sabtu ni, Kak Kiah nak main. Kak Kiah nak main, Maznah nak main. Bukan Maznah Hamid lah, Maznah Hamid tu. Maznah Layla. Apa tu, apa nama ni, Rokiah nak main, Besok nak main. Mak yang minum nak kenapa? Pasal itu ada maklah sebut nama ya maklah kalau ada contoh. Jadi kenapa kat suami dia? Abah depan nak mai apa? Kalau suami tanya pun kenapa depan nak mai apa? Jangan duk marah balik. Allah, depan nak mai kau tak boleh mai. Contoh lagi dia pula. Kamu akan ditanya. Untuk rumah suamimu. Kamu kena dengarkan anak-anakmu. Kamu asuh macam mana anak kamu? Kamu ajak pergi kuliah kah? Kamu ajak ngaji kah? Kamu ajak pergi dengar majalah? Ajak pergi syuhaibu? Kadang-kadang kita nak pergi, tapi kita buat dalih anak-anak banyak. Tuan ada cucu mana? Main lah. Cucu
perisai ini, dan seorang hamba pun adalah jadi pemimpin ada harta benda tuan dia. Wa mas'ulun anhu, dan dia akan tanya mengenai dia. Seorang driver, seorang tukang kebun, tukang sapu, apa ni, tukang masak, semuanya akan ditanya. Kalau hamba kereta tuan hang suruh ambil di balik tuan dengan mak tuan membesar dalam rumah ni, kata kami. Tapi dia guna kereta tu, tuan dia lambat balik, dia guna kereta tu pergi minum kopi, lepas tu pergi ambil anak sekolah, lepas tu pergi beli barang, akan ditanya. Allahu Akbar. Saya pernah menegur 2-3 orang polis di Pulau Pinang. Lepas saya ambil motor, dia ambil anak sekolah. Terjambak dengan saya. Saya kata, motor ni buat kerja untuk kerajaan, buat kerja untuk masyarakat, bukan pergi ambil anak sekolah. Ada yang kereta polis bawa-bawa bini pergi klinik, ada lah. Kereta tu gelandang polis, dia bekerja untuk kerajaan, bekerja untuk rakyat, bukan bawa bini pergi klinik. Pergi market orang mahu beli ikan, beli daging, beli kaki, kaki lembu. Saya raya makan tak apa. Ui, kamu akan ditanya. Seorang budak pejabat, seorang kerani, semuanya budak pejabat, tapi hantar sorat tiga tempat, lepas tu dia fikir, seorang habis lah. Di kedai kopi, mikir, pompang, pompang, buka satu balik. Kamu akan ditanya. Itu kena mengaji, itu semua pengkat kena mengaji. Akan itu. Ada, ketahuilah, fakulukum ra'in, siap kamu pemimpin. Ustaz, dia pemimpin masyarakat. Dia akan ditanya. Sama ada dia bercakap benar di dalam Quran, bercakap benar di dalam hadis, atau menyembunyikan dia. Dia akan ditanya. Karena dia pemimpin masyarakat. Seorang imam, seorang pemusik karya, setiausaha berdari, akan ditanya. Mana-mana anak karya dia yang tak boleh tahu, yang tak tahu baca, dan dia buat apa? Mana yang miskin, yang pejabat zakat, tak bagi dia bantu lah. Dia akan ditanya. Mengenai ini. Semua orang terlibat. Cikgu di sekolah terlibat. Dia juga pemimpin. Bagi nama dia, dia juga akan ditanya. Sama ada diajak betul kan, dan suruh pergi tuisyen kawan dia kan. Dengan cikgu lebih tu dah. Dia tak mahu dia. Kata dia nasihat. Dia kata, kamu ni kena pergi tuisyen ni. Kawan dia. Lepas dia ajak di sekolah. Dia juga akan ditanya. Saya boleh pada muka aku pasal itu kena cakap kan? Waktu lukum mas'un an ra'id ni, kamu akan tanya. Baik, satu lagi kita baca yang ni, dengar boleh juga. Daripada Ma'qil bin Yasar, dia kata, ini muhaddatsuka hadithan sami'tu min Rasulullah SAW. Dia kata, aku nak cerita kamu satu perkara yang aku dengar sendiri. Dia mengatakan samit tu anak aku dengar sendiri dengan telinga aku, mir bismillah daripada Rasulullah. Law alimtu annali hayatan ma hadatsa, kalau sekiranya aku diambil oleh Allah, kalau aku mati, niscaya kamu tak dengar lah ini. Dia kata, ini samit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah pernah berkata, ma min adin yastar'ihi Allahu ra'iyatih yamutu yawma yamutu wa ba'asun li ra'iti illa harab Allah alil jannah. Dia kata, tidak ada seorang hamba apabila diserahi oleh Allah kepada dia untuk mengurus orang bawahan dia. Orang dia tiba-tiba orang hati, orang tengah, mak, bapak, cikgu, semua sekali hati diserahi untuk nak urus, tiba-tiba dia mati kerana dia menipu mereka itu. Pemimpin tipu rakyat, suami tipu bini, bapak tipu anak, mak tipu suami, mak tipu anak, hamba tipu tuan dia. Siapa dapat tangkap orang gaji Datuk di Hertz curi berapa puluh ribu, Datuk Alif Syukri. Allahu Akbar. Semua tanya-tanya, cikgu di sekolah, kerani, budak pejabat, apa saja, bila dia menipu, tambah-tambah
ulama bila menipu lagi teruk. Maka bila menipu lagi tu tidak lain balasan dia haramallahu alaihi aljannah, maka Allah mengharamkan ke atasnya syurga. Sebab itu dia main dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dan pada api neraka. Jadi mudah-mudahan mukadimah yang kita sampai tadi kita ambil di balik insyaallah. Insyaallah mari kita sambung kita kita. Kita sampai pukul 10 tapi masih lagi pukul 10 yang tentang tentang masalah perbezaan apa nama ni fikiran kita. Tengok baik ini pun tak baik. Banyak uraian yang saya bawa. Malulah dalam puasa itu dan pi tazkirah sekali dan tu pada muka aku dengan kena nak makan dan kulina daripada tu kepok pi kerpan kerpan pi simpan pak cik kasim balik patah balik pi kok dia datuk daya pancar saya lagi pandai pada JPJ. JPJ suruh berit kaki, saya berit tangan. Ilmu JPJ tak dipakai, saya pakai ilmu saya ke tubuh. Dahlah berat badan saya 84 kilo. Lebih kurang lagi berat pada gula sekuli. Gula sekuli baru 50 kilo. Saya 84 pun dia tukut di badan muka aku. Duduk rehat-rehat, dia duduk-duduk. Baik, insyaAllah. Sambung. Itu dia kata antara fikiran dan akidah dalam terdapat perbezaan yang besar. Walaupun pada lahirnya kita sama, dia kata. Fikiran kenapa itu hanya menjadi ilmu pengetahuan sedang akidah terhunjam dalam hati, misalkan jiwa dan semangat kita baca itu. Sambung. Suatu pendapat ataupun sesuatu pendapat boleh dianggap betul sedang pada hakikatnya salah. Macam mana ni? Ini tidak baik. Dia kata satu pendapat tu kadang-kadang sangat okey. Tapi sebenarnya salah. Contoh, dia ambil contoh-contoh ni mungkin terlibat kita semua. Contoh yang pertama, contohnya kanak-kanak dalam usaha. Ada setengah masjid dia buat satu apa nama? Papan tanda. Orang Kedah kata bentiang. Buat satu bentiang, tolong tu tulis kanak-kanak desa belakang. Kita tahu kan pihak masjid buat gitu. Kau ni jawab, itu ya, budak-budak kali masuk-masuk. Ada hadis ke? Menyarap. Dan ada hadis ke menyuruh? Dua-dua ke dah? Baik, bila kita buat lagu tu, kita kata betul. Tapi kita kata sana, budak-budak kan bising datang. Duduk sama-sama dia. Sama dengan ni tadi. Cuba budak-budak tu, kalau kata, janganlah budak 3 tahun, baru ni dia bawa budak 3 tahun, 4 tahun tu sah lah yang tu. Walaupun ada hadis Nabi suruh bawa anak-anak. Nabi suruh bawa anak-anak. Tapi tak masuk sana, dia tak bakbut. Tapi bawa anak-anak main-main je, maaf. Tapi bawa 3 tahun tu, siapa suruh? Akhirnya dia cerita kat saya baru ni, tapi tu imam tak ini nak, ni. Terhenti bacaan. Pasal budak tu pergi duduk depan mana? Yang dibawa kita tahu yang pok tu pun tak cerdik, tak cerdik, tak cerdik. Okey, bawa lah kita tak budak 10-11 tahun. Kadang-kadang budak kita tahu jauh ini. Apa salah kita curi di tepi-tepi dorang tepi lah kita satu harga di mana orang kufur orang itu dalam banyak pasal dia tak salah. Alasan kita tak masuk Dewi. Dia Najib. Najib duduk dalam keluar. Tu kadang-kadang kita menganggap benda tu tapi hakikatnya salah. Boleh. Sebab pernah tu laku. Ada hadis yang kadang-kadang Nabi tarik masuk nasa. Itu hadis dia mungkin buka. Buka. Ada hadis. Kadang-kadang kita berkata, betul. Betul. Tak ada hakikatnya salah. Kita biar dia bising. Bising. Kadang-kadang kita baca khutbah pun, saya tahu lah saya baca khutbah. Bising, kadang terpaksa pun dia, ni budak-budak duduk diam sikit lah. Imam yang dia cakap pun, orang dia cakap. Orang dia cakap kali ni, patah ni. Ni budak-budak pun dia ni jangan bising saya, anak-anak orang nak dengar khutbah. Sambung balik kita. Kadang-kadang orang tua pun nakal juga. Orang tua dia nakal lebih daripada budak.
kita baca khutbah dia jenis buat silent gegak lah, dia tak ada waktu makan. Nah, saya budak aja pak. Pak Imam katakan itu. Nampak. Jadi ada benda. Bila contoh yang tamu, budak-budak laksa. Kita tak katakan ini. Yang kedua contohnya, keimaman orang buta. Orang kalian orang buta, ini mah. Pasal dia cacat. Anggapan kau betul. Dia cacat. Tapi kalau orang buta yang pandai baca Quran, yang boleh menghafal Quran, imam boleh tak? Tak boleh, saya. Pasal apa? Dia cacat mata. Kalau salah cacat mata, Rasulullah pernah berkata kepada bapa saudara dia, Abdullah ibn Maktum, dia kata, hari ini jadikanlah imam pengganti aku. Itu yang kata tu, pemikiran kita kadang-kadang, betul, tapi pada hakikatnya, salah. Yang ketiga misalnya, apa nama ni? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Hari raya. Kita kata nak ziarah kubur lah, pilah hari lain. Tak salah, pilih hari raya. Tengok, orang duk buat benda lama, dah benda baik di belakang. Macam kali subuh pagi raya baca buat tahlil, habis semayang raya habis baca khutbah raya buat tahlil. Ustaz ni pun orang nak buat tahlil, nak hadiah kepada si mati hari raya. Dan persoalan ni hampa jumpa dah hadir. Nabi kata hari ini hari bergembira bagi kamu, hari kemenangan kamu, maka bergembiralah dengannya. Nabi kata farihu biha, gembiralah dengan hari ini. Jadi kalau buat tahlil tak sedih. Pijarah kubur tak sedih. Nak pula ada orang takbir raya sampai saya raya. Orang takbir raya bagi semangat. Dia duduk la ilaha illallah. Allah Allah. Hang ini tak ketahuan ke penampak. Nabi kata hari raya bergembira. Kul
akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah terima amalan kami dan Allah terima amalan kamu semua. Mana amalan puasa, zakat, sedekah jariah, puasa enam, bantuan semua sepanjang tahun Ramadan ni sampai Ramadan datang. Nabi ajak cantik. Hak tahun ni sampai tahun depan. Ha, tu dia. Jumpa-jumpa tu minal aidi wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum. Masih ada kesempatan nak main raya Allah. Kecuali kalau Allah ambil nyawa, tak tahu. Kesempatan, raya ni kalau ini raya apa bulan? Bani raya apa? Raya haji atau raya kurban. Tuhan, Nabi ajar. Subhanallah. Jadi, kadang kita kata, oh, tak ada pandangan hal itu betul. Tapi pada kekak yang buat di sana. Jadi contoh. Baik. Baca surah dalam sembahyang yang keempat. Contoh. Bila dia baca silap, dia baca sebutan huruf tak betul. Bila kata, dia baca tak betul. Eh, tak apa. Pasal apa dia sunat ya? Ini dia ni jawapan dia. Selalu dengar. Tak apa. Dia sunat je. Fatihah tu kena jaga. Fatihah tu rukun wajib. Surah tu sunat. Padahal kamu mungkin betul. Hakikatnya salah. Salah pasal apa? Ayat Al-Quran siapa punya? Allah punya. Kata-kata ini siapa? Kata-kata siapa? Kata-kata Allah. Bila kata-kata Allah, bolehkah kita mempersendakan dia? Jangan salahkan dia, salahkan aku.
aku yang buat kelak dulu. Dia makan aku. Itu contoh. Ya, Allah Akbar. Itu dia kata tadi. Suatu pendapat boleh dianggap betul, sedangkannya salah. Ada banyak pendapat, itu baru sikit saya nak. Banyak lagi yang dapat dia. Kan kata kita. Dia macam tengok boleh. Kaji balik. Di balik-balik macam kita manggang. Bolak balik. Dia tahu macam tu. Kepercayaan itu sama. Kepercayaan itu kebenaran yang tetap, tidak ada ragu-ragu. Yang kata kepercayaan itu, yang kita yang kata iman, kepercayaan itu dia benar yang tetap, dia tak ada ragu-ragu lah. Dia dah ragu habis, kita ragu-ragu lah semayang lampau sah pun habis. Apa dia? Contoh ada orang tanya saya, Ustaz, kalau puasa, kalau jadi daging, orang lah dia contoh. Ya, dia kata, kalau puasa, tiba-tiba kita nampak ayat, kita kata apa? Ish, kalau minum ayat hilang, tak ada aku. Batal lah. Dia kata, saya bukan cakap, niat-niat saja. Dia nampak, oh, nak pula budak-budak es krim. Ya, dia buat es krim tu, es krim pula, es krim kelapa tu. Es krim kelapa, sekarang. Dia sah. Bubuk tu budak-budak. Adik kata, tak isi, dia kena kena es krim gitu. Batal ya? Ada semua ulama kata batal dah, sebab memang dia niat nak buka. Ada semua ulama kata tak batal sebab tak keluar. Namun ulama yang kata tak batal, tapi tengok hujung dia kata apa? Boleh jadi mengurangkan. Nampak? Ha, jadi dia ikut nak dia apa dengar kata sebut nama Allah dalam nama Muhammad tuan dia
berjemur di padang pasir, buah batu pula berat. Dia duduk kata Allah sah itu. Sampai dia tinggi dia Allah. Allah dia duduk canglah tu tapi tak ada tangan dia, dia retak tu tangan dua tu juga. Datang sana bakat buat. Bila buang pun nak tapi tangan dia tu. Jari. Ha, maknanya hari ni kan bila kan dia letak dulu. Dia tak dulu. Itu dia. Itu baru betul. Sebab dia kata pendapat itu sifatnya lemah, kaku dan dingin. Pendapat itu lemah. Pendapat itu kadang-kadang kaku, kadang-kadang bersifat dingin. Pendapat. Bila orang kata lagi, terjawab balik dia kata apa? Contoh macam 6 perkara yang saya sebut tadi, cuba kita jawab kan apa, kita kata lagi ni. Menurut pandangan Allah dan Rasul. Sebab itu, tuan-tuan. Saya tunjuk tuan ayat ni, tuan-tuan baca, baru bulan Ramadan, tuan-tuan habis baca, cuma tuan-tuan tak ulang dia, tuan-tuan tunggu Ramadan terdepan, tak Allah pulang di bawah. Tuan-tuan kalau buka Al-Quran, cuba tuan-tuan perhati, apa Allah pesan yang kita? Apa Allah pesan? Itu dia. Allah SWT. Tuan-tuan kadang-kadang kita ni, Allah SWT. Bila kita ni, kita buka Al-Quran, kita cuba perhati satu terus. Apa kata? Allah pesan untuk ikut jalan dia. Surah Al-Jathiyah ayat 18. Tentang ini apa yang kata Allah? Summa ja'annaka 'ala syari'ah min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun. Thumma, kemudian, masa sudah itu, selepas itu, ja'alnaka, kami bagimu, wahai Muhammad, kami itu Allah, dijadikan oleh kami kepadamu. Dia boleh kata, nahnu naj'alka, naj'alnaka, tapi dia guna ja'alnaka. Kami jadikan bagi kamu, ala di atas syari'at minal am, syari'at urusan yang berjalan di atas agama ini sahaja. Kami dah buat peraturan, kami dah buat satu jalan, kami dah buat satu undang-undang, kami dah buat satu apa nama peruntukan, kami dah buat semua untuk kamu berjalan di atas jalan agama ini sahaja. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat ini. Kan Nabi pun Allah pesan ikuti syariat ini. Wala tattabi' ahwa' allazina la ya'lamun, dan kamu jangan ikut hawa nafsu, golongan orang-orang yang tidak mengetahui. Kamu jangan ikut mereka yang tak tahu. Allah pesan. Itu yang kata akidah, yang kata kepercayaan, yang kata keimanan, dia bersifat kukuh sampai gila. Kalau pendapat dia lemah, sekali bila kata ini jadi begini. Ini contoh dulu, topi-topi yang ada yang saya pernah beritahu topi, kalau orang pendapat topi cepil-cepil. Orang dulu tak ingat, saya nak marah. Orang yang saya, orang tak pakai topi tu. Tu semua tu Kristian. Masa ulama perlu kata lagi tu. Tapi satu hari, dia main mesyuarat dia pula, ulama membenarkan. Kerana itu hanyalah satu bentuk dapat melindungi kita. Satu benda yang kebaikan lindungi. Boleh pakai. Itu yang kata pendapat tadi, dia bersifat dia boleh. Tapi agama berubah. Contoh macam nak pindah sembahyang kan. Daripada zaman Nabi, memang berubah. Tak ada dia dulu. Kita bacaan kita dalam sembahyang, berubah. Tak? Daripada dulu melok. Boleh kata itu. Puasa. Daripada dulu Ramadan, daripada dalam berubah. Tak? Mana? Dia tak berubah. Tapi pendapat dia berubah. Aku tak boleh makan mie lah. Dia kembung lah. Nah, dia kena minggu pula. Boleh makan lah. Dia tanya sama kak, kata kata kata, gila lah, boleh pula lah. Ni hari tu lah kata kamu. Allah. Lepas tu, pendapat dia lemah. Dia lemah. Saya nampak, maaf saya, maaf lah, kalau sini ada orang Jawa, ada orang, bukan orang Jawa pun saya minta. Tengok, orang Jawa. Kalau Jawa di negeri Jawa lah, Jawa di Malaysia ni dia berubah lah. Kalau di negeri Jawa, yang buat betul, sampai hari ni mereka, bila main pagi raya, orang tua kalau mak pak
tuan dok nek semua dia duduk di atas macam atas kerusi atas bawah. Anak-anak dia pergi, dia pergi duduk macam antara dua sujud. Duduk anjan-anjan duduk antara sujud dia suat tangan. Dia ucap sama ayah tu daripada A sampai Z, daripada dunia sampai akhirat. Ha. Ni saya baca tahun sudah. Tahun ni saya ulang balik. Bacaan dia sama kan. Tak ubah lah dia pun. Ini pun tak ubah lah bacaan dia. Dia pegang tangan, dia kata, ngatur akan kelepatan kula, kang zahir kang batin, raibah kula, munggah sawah, dinten saponiki, netap kelanggengi iman kabula, fi dunia wal akhirat. Jadi orang tua-tua pula kata, kodoh-kodoh. Apa dia? Maksud dia? Aku menyusun jariku yang 10, ngatur akan kelepatan kula, kelepatan di jari. Dia kata, aku mengatur jariku yang 10 ini. Kang zahir, kang batin. Sama ada zahir ataupun batin. Munggah sarap, buang semua. Dinten saponiki. Apa-apa dosa yang kubuat, apa-apa salah yang kubuat sebelum ini. Netep kelanggeni iman kabulah. Supaya Allah menetapkan imanku fi dunia wal akhirat. Dunia dan akhirat. Itu bacaan cobon itu. Ha, kalau nak belajar cobon itu kena bawa itu tempe di pasar ya. Tempe. Itu dia nak. Itu bacaan jauh. Jauh hal ini, sejauh keraton. Kita ada. Oh, dia pun dia. Tuan-tuan hati. Allah. Nampak? Sebab, pasal itu bersifat agama. Pasal iman tadi, pasal agama dia tak tahu. Baik. Jadi, jika terjadi sebagai difikirkan, timbullah perasaan senang dan senyum gembira. Jadi maknanya kalau kata dia apa nama ni, dia jenis apa ni dia kata pendapatkan ini kalau terjadi apa yang dia kata, oh dia sama otik, dia kata otik, dia kata nah, betul ya, dia sama. Tapi dia kata jika terjadi sebaliknya, tidak tahu apa, dia masuk. Tetapi dia kata akidah sifatnya hidup, dinamik dan gelora. Sifat akidah ini sentiasa hidup. Sifat akidah. Saya bilang tu. Dia duduk macam tu lah. Bila Allah Ta'ala kata dalam Quran, Yahudi ni jahat. Sampai bila pun dia kata Yahudi jahat. Akidah dia dulu. Itu dia. Kalau orang yang tak minta akidah, bila mula dia kata Yahudi jahat, betul Yahudi kata apa? Ada dah Yahudi baik. Ini kau lah. Tapi kalau orang beriman, dia juga jahat tu. Aku bunuh. Tak memang. Apa jahat. Itu ulang tu. Pasal iman Allah. Dia bersifat dinamik dan gelora sentiasa. Tidak ada kepuasan, kebenaran dan ketenangan sebelum terjadi apa sesuai dengan kehendak akidah. Dia kata kalau selagi tak berjalan menurut akidah, dia tak tenang. Dia tak boleh duduk. Okey, satu lagi last. Jadi yang ke-6 kan. Okey, satu lagi tu. Jangan mau, saya fikir. Nah, tak mau. Ngomong dia ayo ni. Contohnya, doa lepas apa nama qamat? Ada tak? Kita buka hadis doa lepas azan. Sebab azan tu nak panggil orang sembahyang. Ada doa. Dan Nabi pula kata, sesiapa yang baca doa sesudah azan, ba'dal azan, dia tak ba'dal iqamah. Siapa baca doa Allahumma rabbaha ni, tapi sampai waqtah saja. Tambah pegang cara. Kita tahu saya tak nak jumpa sebab saya mengaji hadis tak ada. Ina kalau kena ada tak buat tahnya tak babi tentang cari. Baik. Tapi selepas pertama ada doa. Tapi tak aja. Tapi tentang aja. Baik, bila tentang aja. Ambil kawan tadi. Tak bisa dengan mabuk lagi saja dekat timbu ya. Tentang itu. Bila saya tanya tentang jawab mudah. Dulu tak baca ada. Baik, kalau kata ada si anu tak baca. Contoh tak demo. Sepatutnya kita kena belakang mana. Dia tak baca. Tak jadi demo. Dua kawan dia buat kau ni tak kata. Habis dia tanya dia, haa, macam ni tak nak.
tu aku dengan depa. Jadi lo ni sikap dia muda berlaku. Pasal dalam hadis tak ada. Dia baca tak apalah, hang baca. Tapi jangan sampai mengganggu. Atau jangan tunjuk mulut bila aku tak baca sambil dibaca. Allahumma rabbana. Eh, happy ya, no, just don't let's say. Ha, cerita tak ada. Nampak dah. Di mana hitungnya ya? Sebab baik sambung lagi. Dia kata akidah tertegak atas dalil yang kuat, yakni menurut Quran dan hadis. Ada dalam buku. Ada buku saya ada. Buku saya ada. Ini beda kata. Akidah tertegak atas dalil yang kuat, yakni menurut Quran dan hadis. Adalah saya tulis. Saya buat kesimpulan, buat conclusion. Buat bicara sampai angkat cermin tu. Jadi orang kata, jumpalah saya tulis. Yang tu saya buat kesimpulan. Berarti akidah ni tertegak atas dalil yang kuat. Ada Quran dah adik? Itu dalil. Bukan pakai akli. Akli ni, tu, cari tak jumpah. Jadi maknanya dalil akidah dan dalil yang kuat itu Quran hadis. Ada Quran tak? Jenis-jenis tadi dalam surah Al-Jathiyah tadi Quran kata apa? Ikut syariat ni ya. Dalil ya. Ikut ni ha dia. Allah 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 mudah-mudahan kita ambil tiba insyaAllah. InsyaAllah bulan depan kalau banyak kita sambung belakang orang yang punya pendapat mudah berubah pendirian dia. Oh, jam 6 nanti kita bicara dia ada buah pendirian lah. Macam ni, Allah Akbar. Ustaz, ya. Ustaz tadi bicara Pak Akidah ya. Okay. Kita jangan jangan bertelingkah Pak Akidah ya. Kita banyak tu soalan yang banyak timbul sekarang bawa ma'amalah Pak PK jadi Pak PK Ustaz. Sekarang banyak timbul masalah khilafiyah. Khilafiyah yang mana yang perlu kita raihkan, yang mana yang perlu kita tolak. Okay. Kadang-kadang tak akidah pun ada juga. Tak akidah.